Bagi balik kita nak masuk ke dalam. Tengok pintu yang kunci. Aku akan cuba torre. British. Ya British. Kau pihak British. Mana kau nak pergi ha? Pinjam kuda. Pihak British. Jelaskan otak-otak saya tentang British. Ya, disebabkan Tuan telah berhukuman kepada saya. Saya telah berbetafakur dan berfikir waras. Saya ingin menanyakan sedikit soalan untuk mewaraskan lagi fikiran saya, Tuan. Ya, kita perlu berjumpa, Tuan. Saya tak boleh bercakap di telefon. Saya bukan makpek, Tuan. Saya adalah anak buah Tok Ganyah. Saya ingin menanyakan sejarah-sejarah kepada Tuhan. Tolong Tuhan, saya perlu menjelaskan kebawahan kau. Kita perlu berjumpa, Tuhan. Syukri Amin, terima kasih 50 star. Terima kasih, semoga dimulakan rezeki. Sebentar tadi Tuan nak keluarkan kereta, Tuan tanya nombor plate dekat saya. Tuan tak, kenapa? Oh, maknanya dia tengah tengok keluarkan kereta. Maksudnya dia dekat garaj ni. Dia kata dia nak keluarkan kereta. Jadi dia naik kereta apa? Tuh, saya perlukan jawapan Tuan. Tolong Tuan. Saya tak insap randah, Tuan. Yelah, kau suara macam Azrael. Jawapan Tuan, tolong Tuan. Hamba perlukan jawapan Tuan. Tuan tolong hamba, Tuan. Saya perlu Tuan memperjelaskan kenapa diberikan hukuman kepada saya. Ya, tak bersalah menegakkan keadilan. Ya, apa sih? Kenapa pula Tuan tak mengatakan Tuan British? Itu bukan dia yang buat tahu. Dia. Tolong Tuan, saya perlu menanyakan sedikit soalan kepada Tuan. Saya berada di kedai tapak kaki. Saya belum ke urutan. Saya menuju ke taman. Ya. Tak, tolong saya perlukan menanyakan soalan kepada Tuan. Saya tak ambil dada, Tuan. Saya negatif. Saya baru keluar daripada penjara, Tuan. Hisap test urin ada lagi. Saya dah sober, Tuan. Saya dah bertobat. Saya nak menanyakan sedikit soalan kepada Tuan. Tolonglah, Tuan. Kita perlu berjumpa, Tuan, supaya perbualan kita lebih jelas, Tuan. Tak ada, Tuan. Saya dah cuba. Tolong, Tuan. Dia cakap dah datang ke aku. Okey. Bagi location. Itu belakang tu dia. Belakang tu dia. Kuasa. Macam mana? Kena biarkan dia sorang-sorang ni dengan anggota dia ramai. Tadi kata dia nak jumpa kau, Mak Remy. Dia cakap dia cari aku sampai depan. Ya, kita tunggu dia sorang. Dia mesti sorang ni. Dia baru beli kereta baru semua ni. Itu semua duit dia British. Betul. Kereta telah menggunakan kemewahan British yang bagi kat mereka. Mata mereka telah pun dipukau oleh duit-duit dan kemewahan duniawi. Ya. Tuan baru nak mula ni. Ya. Macam mana? Macam ni. Bangwang. Aku bawa kunti betul-betul sebelah dia. Silau. Kau turun, kau terus tikam dia. Ya, boleh. Kita buat laju. Okey. Baiklah.
masuk. Abang ni silau. Abang ni silau. Kau ni memang bodoh lah silau. Fail bodoh silau. Apa yang kau lakukan ni abang silau? Kau memang fail lah silau. Sepatutnya pihak berhenti sebelumnya dah tahu. Sekali aku dulu ingat apa yang tiap dirancang. Bukan kita yang menentukan. Betul, betul. Lagi sekali abang silau. Tapi mereka telah seperti telah bersedia dengan abang silau. Biar betul. Serang. Cap, dia. Cap, cap. Gentle, gentle. Amba tak ada cap, cap. Gentle, gentle. Betul, mari. Ya, marilah. Sama. Jangan ni buat itu bodoh. Ayo. Dengan lafaz bismillah. Sama. Okey, masih sempat kita. Sedang sorong. Okey, sempat. Sempat sorong kereta. Ayo. Sama. Oh, dah tak. Okey. Kita terlepas. Seorang ambil satu. Seorang ambil satu anggota. Okey. Hamba tak ada cak-cak. British! Rambus! British! Rambus! Silau. British silau. Kami mak silau. Cepat abang silau. Cepat abang silau. Lari bodoh. Bang silau, cepat bang silau. Abang silau. Sialau. Sialau, cepat sialau. Abang silau, kau memang tak dipakai. Abang silau. Ya, terbaik. Ya, itulah mereka. Perintah pemain mereka. Jikalau mereka mencabar Sultanan Melayu. Jikalau ku kelemasa. Okey, sekarang ni jom. Selamba tak selamba. Lompat menggunakan pisau. Hamba ada pelumbuk ya. Mari. Mari. Ayuh. Hamba akan menggunakan tilak untuk gajah. Ni, aku bagi kau, Kamsha. Kau pegang tu, Kamsha. Pakai tu. Ini buat apa? Senjata British. Ayuh, get SSC. Mari ya. Mari itu hamba. Kita akan mengambil kembali duit Melayu. Eh, hey, Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak tahu bila dia dah habis. Hamba rasa dah habis lah. Dah habis ni. Hampir. Jom. Ni apa ni? Ni British. Oi, ini British. Jom masuk. Bodoh. Dah. Ya. Yeah. Dah. Tiga. Satu, dua, tiga. Yeah. Ini duit Melayu. Terbaik, ini adalah duit Melayu. Eh, jom. So atas. Atau. Jom. So atas ni. Apa? Ya. Yeah. Eh, aku boleh keluar. Jangan. Ali tu. Please fasten your seat belt. Please fasten your seatbelt. Alamlah, kau ni bodoh lah. Hamba tak gentar dengan siapa-siapa. Ah, tu.
Dah habis. Tak ada pun dia datang sini terus. Jauh okay, cuba ya. Cuba. Satu lagi. Sini boleh? Boleh. Di manakah sedara? Ya, bergegas ke CBE KCC. Oh ya, gunakan ilmu terbang. Oh ya, tak payah. Ya, kita orang berada di CBE KCC memetik duit-duit Melayu semula yang dirampas oleh pihak British. Ini makanan British. Ya. Tak letak. Kenapa Bang Kilau dah letak baru nak cakap? Ada kereta, ada kereta, ada kereta. Mana bodoh? Suara balik, sekejap. Ada bunyi kenderaan. 19 second. Eh, hamba cakap sepat cakap Inggeris. Maafkan hamba. Tujuh saat. Tuan hamba dah bersedia. Dah dapat, dah dapat. Jadi bagaimana tuan hamba? Dah dapat duit British. Pihak British tak sanggup untuk berentap dengan kita. Ayuh lari. Ayuh. Ayuh kita. Luar, luar. Jangan ambil, jangan ambil ni. Lari, lari anak-anak. Anak Melayu semuanya lari. Pergi telah datang. Pergi telah datang. Tak apa, tak apa. Lari saja, lari. Baiklah. Akan aku cover sahabat-sahabatku. Sini bantah kamu, Pak Ben. Mana gabang tuah? Mantuah melari di atas bumbung. Mantuah. Hebatlah orang kata. Apa? Oh. Baiklah. Jangan risau. Kuda patik akan sampai. Ah, itu dia. Kuda patik akan sampai. Abang gila. Itulah letupan British. Adakah Abang Yasin ingat dia tidak dalam lagi? Tidak menahu. Dia ada aset. Saya tak nak ambil tahu. Baik saya gerak. Jangan kata dia menggunakan aset. Ya betul tu. Dia menggunakan aset untuk orang yang tiada berada di situ. Ah, ini dia. Bang Yasin. Ya. Tuan hamba masuk ke dalam ke? Ah, takkan masuk ke dalam lagi. Ya, jangan masuk ke dalam kerana kami di luar. Ya, betul. Ya. Ya, kita orang berada di balai lama. Ya. Kita orang dalam keadaan baik dan terkawal. Baik dan terkawal. Ya. Ini adalah tempat kita eh? Ya, inilah tempat bersembunyi Mat Kilau sebenarnya. Ya. Balai orang Melayu. Ya, inilah balai orang Melayu. Nanti kita tinggal abang sendiri. Sebentar, oh, biar aku tinggal. Ini, yang most wanted ni apa ni? Rokia apa sampai? Rokia! Hey, Rokia dah meninggal lama. Rokia dah lama tak ada? Ya, macam mana?
saudara aku berpegang di sebut ini. Begini, Yasin sampai. Masuk-masuk, Yasin jerit, Rokia tak ada orang. Eh, jadi apa yang telah terjadi dekat 7E tadi? Ada letupan. Adakah itu berpunca daripada kau? Mereka, British, termakan umpan daripada Yasin. Yasin meletakkan kereta berdekatan dengan pam minyak tersebut. Dan British langgar mengganggu mereka. Satu tumbang dan satu lagi Yasin menikam. Menikam mereka. Terbaik, terbaik, terbaik. Baik, Yasin. Baik, Yasin. Ya, terbaik. Inilah muka-muka pengkhianat Yasin. Sin, baik, Sin. Ini muka-muka pengkhianat. Ya, inilah. Ini. Ini yang paling khianat sekali, yang pakai topi. Dia mengikut dari barat. Walaupun muka beliau macam Jawa sebenarnya. Eh, saya rasa ini ada tagline dia ni. Dia ada tagline dia sendiri. Apa tagline dia? Tak jadi style lah kalau tak duga, Mat. Apa yang ini? Apa yang British? Tak lawak, tak lawak, tak lawak, tak lawak, tak lawak. Yang di dalam kalau aku menjadi tahanan membuat British terlalu lama. Bukan kau yang gila. Bukannya aku yang gila datang macam. Mana mereka ni? Weh, kalau contoh aku buat role play gangster balik, kau orang okey tak? Role play macam geng-geng Azgar Kappa. Dengan dulu punya ni. Mau ke? Mau. Pakai Teva ke tu? Okey, kalau mau semua bahasa Inggeris. Kita pun telah pun diceroboh. Ini apa ni? Attention. Apa maksud attention ni? Masuk. Jangan. Try. Dia duduk meninggal. Masuk. Aduh. Sungguh hancur. Bangun. Hambu pensan. Hambu pensan, sabar. Bangun. Jangan ditikam lagi. Bangun. Hambu just pensan. Ya, mari. Kamsha, masuk. Ya, masuk. Ya. Masuk, Kamsha. Ya, masuk. Masuk, ya, Kamsha. Ya. Hambu pensan, okey dah. Mula bangun. Mula, Kamsha. Ya, masuk. Ya. Ya. Bon. Ya. Ya, masuk. Ya, masuk. Aku mati. Masuk, Kamsha. Aku sudah bertahun-tahun, Kamsha. Kau Wahid, aku tahu kau geram Wahid. Awang, puncak Awang. Bila aku menyerang, bini kau mati Wahid. Bangkilau. Bila aku menyerang, kau cuma mengelak. Okey, Kamsha. Bangkilau. Bangkilau. Masuk, bangkilau. Bangkilau. Itu kepala. Kenapa kau tak elak? Eh, jom. Bagaimana dengan kuda kita? Kuda kita bagaimana? Kuda. Sejak bila ada orang spray di atas jalan ini? Dia menangkan kau, wahai pengkhianat bangsa. Hello. Hey, awak ni mabuk ke apa, ha? Apa? Awak mabuk ke apa? Awak tengah hayal ke? Apa hayal-hayal apa? Awak tengah hayal ke? Tidak, kau saya adalah saya ni PDK, bukannya British. Bodoh. Kau bekerja dengan British. Bekerja dengan British, apa benda? Kau katakan yang benar-benar. Kuda putih. Awak ni isat dadah. Awak di mana sekarang? Saya berada di bank sekarang. Bank sekarang. Kami akan datang dan membunuh kau. Kamsha, angkat dia, Yasin. Hey, awak. Jom. Dia angkat dia bank ikan. Angkat. Nampak mereka tidak nampak. Terbaik. Mereka di bawah. Okey. Awak nampak. Bawah kita kan rasa. Tak easy. Jek. Jek. Tuan. Tuan. Apa kat sini? Kami biasa tuan, kami jalan-jalan tuan. Betul. Eh tuan, apa ni suspek tiba-tiba tuan? Hey, kami tak buat apa pun tuan. Turun.
Please fasten your seatbelt. Di mana kau mendapat senjata itu? Tiga kami. Wahai problem. Ketika kami menyerang balai, Fatih berjaya mengambil senjata British. Ya, betul. Tanya. Baik, tak boleh bergerak dah. Saya rasa kita patut berenang. Berenanglah kita. Di mana bumi ku pijak? Di situ. Tanya. Gula boys. Kamsha. Amber. Pandai berenang. Siapakah yang lantoi? Itu straight dulu. Kamsha habis, siapa yang kena? Apa yang kena? Bang Sudin. Tak ada siapa yang kena. Sudin? Bang Sudin ke mana, Bang Sudin? Saya rasa Sudin. Tak ada, mana ada Sudin? Sudin. Sudin, di mana kau? Fatih berjaya menikam dua pihak British. Mereka cuba ingin bertempur di dalam air. Oh ya ke? Fatih terpaksa menikam mereka. Mana? Dan mereka telah pun terkorban. Di mana kau? Ada di tengah-tengah laut tadi. Sudin di belakang, aku nampak di situ. Oh ya, belakang kiri kau. Di mana kau? Tahu. Belakang kiri kau. Baik. Fatih mana? British. Marilah kita tingkap mereka di dalam air. Okay. Kau berenang sendiri, kau mak silau. Ayo kita serang British itu. Ya. Sudin di belakang kau. Sudin. Aku dah menikam. Ada lagi mereka berdua. Tikam beliau. Pergi bertikam. Jangan silap tikam. Oh, dia telah menarikkan diri. Di belakang ni. Alamak, berat gila. Kenapa kau menikam aku?